السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة صلاة الجبوه مسجد جوكاريان يعني رحمة الله الله سبحانه وتعالى، salah seorang ulama ditanya oleh muridnya, lima hawa ul fajri naqiyah, kenapa udara subuh itu bersih dan segar? Wahai syekh, mengapa udara subuh itu bersih dan segar? Syekh tersebut menjawab, li'annaha khaliyatun min anfasil munafiqin, karena udara subuh itu masih bersih, belum terkotori oleh napas-napasnya orang-orang munafik. Maka sangat membanggakan sekali ketika selalu ketika sholat subuh di sini, hati saya selalu merasa sangat bergembira ketika melihat jamaah sholat subuh yang hampir-hampir membeludak seperti jamaah sholat Jumat. Mudah-mudahan masjid-masjid yang lain pun bisa meniru hal yang sama dalam kebaikan-kebaikan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya berterima kasih kepada Tamir Masjid diberi kesempatan untuk menyampaikan satu hal, ya sebetulnya memperkenalkan tentang satu hal, yaitu memperkenalkan tentang sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah negeri yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang banyak. Negeri itu adalah negeri Yaman. Negeri Yaman adalah negeri yang sudah ada bahkan sebelum zaman Nabi SAW, bahkan ratusan bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Nabi SAW ada, negeri itu sudah memiliki kisah yang kisahnya disebutkan juga di dalam Al-Quran. Contohnya kisah negeri Sabak, Ratu Balqis dari negeri Sabak yang burung hud-hud Nabi Sulaiman terbang dari Baitul Maqdis sampai ke Yaman melihat seorang ratu yang mengajak kaumnya menyembah matahari, dilaporkan kepada Nabi Sulaiman, kemudian singgasananya dipindah ke Baitul Maqdis. Itu adalah di negeri Sabak, sekarang terletak di salah satu provinsi dari provinsi-provinsi negara Yaman. Dan sampai sekarang bekas-bekas istananya masih ada. Kemudian kisah Ashabul Ukhdud, di mana kaum muslim yang beriman kepada Allah dibakar hidup-hidup seperti di dalam surat Al-Buruj, itu terletak di Najran, salah satu wilayah dari wilayah-wilayah negeri Yaman. Kemudian negeri Yaman ini termasuk negeri yang awal-awal masuk ke Islam tanpa perlawanan. Ketika Nabi SAW mengutus utusan-utusan ke negeri-negeri, maka negeri Yaman ketika menerima utusan Nabi SAW langsung masuk kepada Islam berbondong-bondong tanpa ada keributan, tanpa ada perlawanan. Sehingga Nabi SAW pun mengutus beberapa sahabat ke sana untuk mengajarkan Islam. Bahkan Nabi SAW mengutus beberapa sahabat, di antaranya Wabr ibnu Yohanes, untuk membangun sebuah masjid di kota Sona'a. Sampai sekarang kotanya pun masih ada. Beliau SAW memerintahkan membangun sebuah masjid yang kiblatnya diarahkan ke puncak sebuah gunung, namanya Gunung Din. Gunungnya pun sampai sekarang masih ada, dan akhirnya dibangun oleh sahabat tersebut, dan masjidnya sekarang bernama Al-Jami' Al-Kabir,
Al Jami Al Kabir niku bahasa Jawanya Masjid Agung. Dan ketika teknologi sudah maju, menggunakan GPS pernah dicek dari Ka'bah sampai mihrabnya Masjid Agung itu garisnya lurus ya, melewati puncak Gunung Din, dan Nabi SAW belum pernah ke Yaman, belum pernah lihat gunung tersebut, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwa Nabi SAW adalah benar-benar seorang nabi. Nabi SAW menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan negeri Yaman dalam hadis-hadis. Yang pertama di antaranya dalam tafsir surah Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im." Hei orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang berpaling dari agama kalian, murtad, siapa di antara kalian yang berpaling, maka Allah akan mengutus, menggantikan dengan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Lemah lembut kepada orang beriman, tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ketika membaca ayat itu, Nabi SAW mengatakan, "Hum ahlul Yaman." Mereka itu adalah penduduk negeri Yaman. Dan di riwayat lain, Nabi SAW menunjuk kepada Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, "Hum qawmu hadha." Mereka itu adalah kaumnya orang ini. Maksudnya kaumnya Abu Musa al-Ash'ari, yang itu adalah tidak lain, dia adalah penduduk negeri Yaman. Bahkan yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadis Amr ibn Abisah radhiyallahu anhu, "Khairul rijal rijalu ahlil Yaman wal imanu Yaman." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebaik-baik lelaki adalah lelaki penduduk Yaman, dan iman itu di Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis menyebutkan juga, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menghadapkanku ke negeri Syam dan menjadikan punggungku ke arah negeri Yaman. Dan Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menjadikan yang di depanmu itu ghanimah dan rezeki, dan menjadikan yang di belakang punggungmu itu adalah bala bantuan." Maka orang-orang menyebut penduduk negeri Yaman sebagai ahlul madad. Apa itu ahlul madad? Ya, bala bantuan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis disebutkan, "Inni la ajitu nafasar rahman min qibalil Yaman." Aku mendapati pertolongan Allah itu nanti datang dari arah Yaman. Karena negeri Yaman disebut sebagai ahlul madad. Bahkan madadnya itu, pertolongan-pertolongannya itu pun ya sampai ke negeri kita. Karena banyak dari orang-orang dari Yaman ratusan tahun yang lalu hijrah dan tinggal di Indonesia dan mengikrarkan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Membantu ketika terjadi penjajahan, mereka pun juga ikut berjuang membela bangsa Indonesia hingga mengusir penjajahan, bahkan hingga merdeka. Maka banyak dari pahlawan-pahlawan yang ternyata dia adalah termasuk keturunan orang-orang Yaman. Contohnya di Sumatera ada Tuanku Imam Bonjol, yang saya mendapatkan dari beberapa literatur, namanya aslinya adalah Muhammad Syahab, yang tinggal di Sumatera Barat, yang mengobarkan perlawanan di sana melawan penjajah-penjajah. Kemudian ada banyak lagi, sehingga sampai di era kemerdekaan pun ya, rumah proklamasi yang di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu adalah milik salah seorang keturunan Arab, yaitu dari keluarga Marta. Kemudian setelah merdeka,
yang diutus berangkat untuk mencari dukungan internasional supaya kemerdekaan bangsa Indonesia diakui oleh dunia internasional, yang mencari dukungan adalah, yang diutus adalah Abdurrahman Baswedan, orang Jogja, kakeknya Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dan masih banyak lagi kiprah-kiprah yang mereka berikan kepada bangsa Indonesia, sehingga dalam pidatonya Bung Karno tahun 1948 di kota Semarang, beliau berpidato, di antara pidatonya, kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sekarang menjadi bangsa yang merdeka. Kita berterima kasih kepada semua yang berjuang membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita berterima kasih kepada semua warga keturunan yang ikut membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita berterima kasih kepada keturunan Cina yang membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita berterima kasih kepada bangsa India yang ikut berjuang membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kita jangan berterima kasih kepada keturunan Arab yang membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena mereka sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Begitu kutipan dari pidato yang disampaikan oleh Bung Karno di Semarang tahun 1948. Bahkan tahun 1936 atau 38, ya, para pemuda-pemuda Arab, keturunan Arab di Indonesia mengadakan Sumpah Pemuda Arab, yang di dalam butir-butir sumpahnya menyatakan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian memberikan sumbangsih berupa perjuangan-perjuangan. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, ya, nanti di akhir zaman dari tempat bernama Aden Abian, salah satu tempat di selatan negeri Yaman, akan muncul tentara 12.000 jumlahnya menolong agamanya Allah, ya, menolong agamanya Allah. Sebagian ulama menyampaikan kemungkinan tentara ini nanti akan mendukung Imam Mahdi dan membela Imam Mahdi saat keluar nanti di baiat di Mekah. Ya. Itulah yang disebut sebagai Ahlul Madad. Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami, berkahilah negeri Yaman kami. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Najd kami juga. Kemudian Nabi mengulang lagi, ya Allah, berkahilah Syam kami, berkahilah Yaman kami. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Najd kami juga. Kemudian Nabi SAW bersabda, dari situ muncul huru hara dan fitnah, dan dari situ muncul tanduknya setan. Artinya Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk negeri Yaman dan negeri Syam. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, beliau bersabda, Atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. Hum araqqu quluban wa alyanu afidatan. Mereka itu memiliki jiwa yang lunak dan hati yang paling lembut. Al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu di Yaman dan hikmah itu di Yaman. Dalam riwayat Muslim disebutkan, al-imanu Yaman wal ilmu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman itu di Yaman, ilmu itu di Yaman, dan hikmah itu juga di Yaman. Ini menunjukkan fadilah penduduk negeri Yaman, di mana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa penduduknya adalah penduduk yang beriman, penduduknya adalah penduduk yang berilmu dan punya hikmah. Bahkan keutamaannya sampai di hari kiamat, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, ini la bi uqri haudi azudun nasa li ahli Yaman adribu bi asaya hatta yafridu alaihim. Aku nanti berada di tengah-tengah telagaku di hari kiamat, berada di tengah-tengah telagaku di hari kiamat. Nanti orang-orang Islam akan berbondong-bondong
ingin minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi izin oleh Nabi untuk minum dari telaganya, sehingga kita tidak haus lagi selama-lamanya setelahnya. Ketika orang-orang berbondong-bondong mau minum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berada di berdiri di tengah-tengah telagaku. Azudunas, aku menolak manusia. Li ahli Yaman, untuk penduduk Yaman. Maksudnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk orang-orang Yaman ini minum terlebih dahulu. Aku pukulkan tongkatku supaya air mengalir kepada mereka. Maksudnya supaya mereka minum terlebih dahulu. Para ulama menerangkan, mengapa mereka kok disuruh minum terlebih dahulu di hari kiamat, dan orang-orang disuruh minum setelah mereka. Mereka, para ulama mengatakan, kemungkinan karena mereka itu orang yang pertama kali menjawab panggilan Nabi Ibrahim untuk berhaji. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah yang dibantu oleh putranya yaitu Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia supaya datang pergi haji. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana saya memanggil mereka padahal suara saya tidak sampai kepada mereka?" Kemudian Allah berfirman, "Engkau yang memanggil, aku Allah yang menyampaikan kepada manusia." Kemudian Nabi Ibrahim naik ke sebuah bukit dan berteriak dan berkata, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad bana baitan fil ardi fahujjuh." Sungguhnya Allah telah membangun sebuah rumah di muka bumi, maka hajilah, datangilah. Para ulama mengatakan, dalam riwayat disebutkan bahwa penduduk negeri Yaman adalah orang yang pertama kali menjawab panggilan itu dan langsung berangkat menuju ke Ka'bah. Maka karena mereka yang pertama kali berangkat menuju ke Ka'bah menjawab panggilan tersebut, diberi balasan oleh Allah berupa nanti di hari kiamat mereka minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling pertama. Kemudian masih banyak sekali hadis-hadis ya, yang menyebutkan tentang kemuliaan negeri Yaman. Di antaranya adalah menyebutkan kelembutan hati orang-orang Yaman yang tadi sudah kita sampaikan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yaman itu kalau kehabisan bekal di perjalanan, mereka akan mengumpulkan sisa-sisa makanan yang tersisa, kemudian diletakkan di satu tempat dan kemudian dibagi rata semuanya. Dan Nabi SAW bersabda, hum minni wa ana minhum, mereka itu adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari mereka. Ini adalah fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan negeri Yaman yang Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan di dalam hadis. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu banyak orang-orang Arab murtad. Banyak orang-orang Arab murtad. Sehingga Imam An-Nawawi menyebutkan masjid-masjid tidak ada lagi yang dipakai sholat kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Abdul Qais di dekat Bahrain. Sisanya banyak orang-orang yang murtad. Ada juga orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ada juga orang-orang yang ikut kepada Nabi palsu, Nabi Musa ilamah katanya. Ada juga ya pasukan Romawi yang ingin diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Namun ketika di tengah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika Abu Bakar memimpin, melihat banyak orang murtad, orang tidak mau bayar zakat, ada yang ikut Nabi palsu. Pasukan cuma sedikit, sebagian sudah berangkat bersama Usamah bin Zaid. Ya. Akhirnya datang rombongan dari Yaman berbondong-bondong ya. Mau datang pasukan dari Yaman membela Nabi, membela Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad dan memerangi Nabi palsu. Kemudian dan selalu penduduk negeri Yaman sampai akhirnya terjadi Republik Yaman hari ini yang penduduknya sekitar 26 juta jiwa itu hidup seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW
Ya, mereka sangat tawadhu, sangat lemah lembut. Dan juga kebetulan negara Yaman sekarang ini termasuk negara teluk yang paling miskin. Padahal di dalamnya ada sumur minyak, ada sumur gas, ada emas, ya. Tapi begitulah, ya. Keadaan politik di sana menjadikan negara Yaman termiskin di Arab, ya. Mungkin korupsi yang banyak juga. Dan salah satu presidennya juga menjabat selama 34 tahun sampai 2014-2011, sehingga terjadi demonstrasi, revolusi dan lain sebagainya. Yang pada tahun 2014 akhir ada upaya kudeta militer dari milisi-milisi yang berafiliasi ke Syiah dan didukung oleh orang-orang Iran, didukung oleh milisi Syiah dari Lebanon, kemudian melakukan kudeta di akhir-akhir 2014 dan awal-awal 2015, dan akhirnya berhasil di bulan Maret 2015 resmi mereka mengkudeta, presidennya dilengserkan, dan perang meluas di mana-mana. Hingga bulan Maret terbentuklah koalisi negara Arab dari Saudi, Emirat, Qatar, kemudian Mesir, Sudan, ada 8 negara dipimpin oleh Saudi Arabia, melakukan serangan kepada milisi-milisi Syiah supaya menghabisi mereka. Itu dari tahun 2015, tapi sayangnya sampai hari ini 2020 perangnya belum selesai. 9 negara atau 8 negara ini belum berhasil mengalahkan milisi-milisi, ya, kecil-kecil yang wallahu alam kenapa kok tidak diselesaikan. Yang akhirnya menjadi korban adalah rakyat sipil. Sehingga karena perang panjang, kemiskinan meningkat. Yang mereka miskin sebelum perang, maka setelah perang menjadi sangat sulit. Bahkan setiap tahunnya kemiskinan meningkat, ya. Kalau di Indonesia kemiskinan ini hanya 9,4%, di sana mencapai tahun lalu mencapai 80%. Dan lebih dari 7 juta jiwa itu di bawah garis kemiskinan, dan busung lapar tersebar di mana-mana. Dan laporan dari kantor berita BBC London mengatakan bahwa krisis kemanusiaan di Yaman adalah krisis terburuk 100 tahun terakhir. Busung lapar, krisis kemanusiaan, yang semua ini adalah akibat dari perang panjang yang tak kunjung usai. Kami berupaya mengenalkan negeri Yaman kepada jamaah sekalian. Tujuannya adalah satu, agar supaya hati kita tersambung bahwa kita punya saudara-saudara yang mulia, bahwa kita punya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Nabi SAW, yaitu saudara-saudara kita yang tinggal di negeri Yaman. Maka kita setelah kenal kepada mereka, yang kedua yang kita lakukan adalah mendoakan mereka, berbalas budi kepada mereka yang pernah membantu kita bahkan dalam upaya kemerdekaan kita. Kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban-beban mereka. Kemudian yang ketiga adalah supaya kita bersyukur kepada Allah. Ya, setelah kita kenal, kita doakan mereka, kita tambahkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat keamanan yang Allah berikan untuk bangsa Indonesia. Kita jaga keamanan tersebut. Kita syukuri dengan kita semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah. Semakin rajin pergi ke masjid, semakin semangat menghadiri majelis taklim, semakin semangat bekerja, semakin semangat memakmurkan bumi untuk dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat aman ini jika dicabut oleh Allah waliyadzu billah, enggak bisa kita melakukan hal-hal tersebut. Seperti di Yaman, pendidikan terputus, kegiatan ekonomi lumpuh, bahkan di ibu kota listrik mati sejak 2 tahun 3 tahun enggak ada listrik. Ya, di berbagai daerah rumah sakit rusak, tidak bisa difungsikan sebagiannya, bahkan sebagiannya tidak bisa berfungsi karena listriknya enggak ada. Ya. Maka patut untuk disyukuri nikmat aman itu. Coba kita bandingkan dengan negeri-negeri yang dikepung, di Suriah misalnya. Mau berangkat ke masjid takut bomnya jatuhnya di mana, enggak tahu kita. Saudara-saudara kita di sana ketakutan, begitu ada pesawat bingung bomnya jatuh di mana ini. Di atas saya kah atau di rumah tetangga saya kah? Ya, tiba-tiba boom jatuh. Mau berangkat ke masjid kena bom, masjidnya runtuh, orangnya meninggal.
Tapi mereka dalam keadaan seperti itu tetap semangat ke masjid, tidak terhalangi apapun semangat ke masjidnya, tidak terhalangi ke apapun halakoh-halakoh tahfidnya itu. Madrasah-madrasahnya, madrasah Al-Qur'annya tetap jalan meskipun terancam dihujani bom. Maka kita tinggal di kota Yogyakarta, Indonesia ini patut untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mahal ini, yaitu nikmat aman. Biarlah mungkin keamanan kita, apa namanya, ekonomi kita terpuruk dan lain sebagainya, korupsi di mana-mana, kemudian pemerintah yang begini dan begini, mungkin melihat berita kita menjadi bingung, ya, tapi tetap syukuri bahwa Indonesia ini masih Allah beri nikmat berupa nikmat keamanan. Adapun ulah-ulah sebagian pejabat itu, ya kita nanti hitung-hitungan kepada mereka nanti di hari kiamat insya Allah. Tapi tetap ya, kita jaga keamanan, kita jaga nikmat Allah yang mahal ini berupa keamanan. Kemudian yang keempat, tujuan kita kenalkan negeri Yaman adalah supaya kita bisa membantu mereka. Kita donasikan harta kita, jika ada kesempatan-kesempatan berdonasi untuk negeri Yaman, jangan tunda-tunda. Karena saat itu adalah kesempatan balas budi kita atas bantuan yang pernah mereka bantukan kepada kita saat kemerdekaan, bahkan saat sebelum-sebelum masa kemerdekaan. Mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk diri saya dan kepada jamaah sekalian dalam upaya untuk mengenalkan atau memperkenalkan salah satu negeri yang berbarokah, yang didoakan oleh Nabi SAW, yang penduduknya dipuji-puji oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.